Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sungguh bilangan bulan yang Allah tentukan adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang Allah tentukan di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di bulan ini, bulan 4 bulan yang 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Rajab ini adalah bulan haram yang tersendiri. Dan bulan Rajab merupakan pintu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ketika kita menginjakkan ruh kita di bulan ini, ketika hidup kita sampai di bulan ini, maka sebentar lagi adalah bulan umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan Rajab merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menghormati bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Taubah, la yadzimu fihinna anfusakum. Di bulan ini kita tidak boleh saling menzalimi. La tadzimu fihinna. Di dalam bulan ini tidak boleh saling menzalimi sesama muslim. Tidak boleh sesama muslim saja, tidak boleh. Apalagi kedzaliman yang paling besar, yaitu kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun 'adzim. Kata seorang Luqman, seorang manusia biasa yang dia bukan nabi, yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan dia seorang yang hitam, Habasyah, tapi Allah cantumkan namanya dengan ketakwaannya dia. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa syirik merupakan kezaliman yang besar. Apa maksudnya? Ketika kita beribadah dan meminta kepada selain Allah, kalau doa namanya beribadah dan meminta kepada Allah. Kalau syirik kebalikannya, dia beribadah dan minta kepada selain Allah. Kalau hanya minta doang berarti pertolongan. Tapi kalau disematkan, didahulukan dengan ibadah, ritual-ritual kepada selain Allah, maka itulah yang namanya syirik. Berharap kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Nah, inilah yang kita hindari di bulan ini.
Dan kebalikan dari kezaliman itu adalah adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i adid bil qist." Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di dalam tafsirnya mengatakan para ulama bahwa seorang beriman adalah ketika dia selalu bersungguh-sungguh untuk menerapkan keadilan dimanapun dia berada. Karena seorang beriman tidak akan la yajrimannakum sya'ana qaumun ala alla ta'dilu. Seorang beriman tidak akan ketika dia membenci suatu kaum terhadap sesuatu yang ada padanya, tapi dia tetap berlaku adil walaupun dia benci. Karena seorang beriman akan selalu menegakkan keadilan dimanapun dia berada. Nah, kata para ulama, keadilan itu adalah memberikan posisi dan hak kepada yang sesuai. Ketika kita bisa menempatkan sesuatu dengan posisinya, sesuai posisinya, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan pekerjaannya, maka itu adalah kita sudah berbuat adil. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai, yang melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan, maka itu berarti kita sudah zalim. Zalim terhadap pekerjaan kita, zalim terhadap atasan kita, zalim terhadap keluarga kita. Maka kita selaku seorang beriman harus selalu bersungguh-sungguh menjadikan setiap hal itu kita berlaku adil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali nanti yudhilluhumullahu yaumal qiyamah, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungi di dalam naungannya di hari tidak ada perlindungan naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat yang semua kantor-kantor hancur, yang semua bumi hancur. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu manusia bagaikan kapas yang berterbangan, bagaikan debu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Gunung-gunung, gedung-gedung itu menjadi seperti kapas yang berterbangan. Itulah di hari yang kita memerlukan, hari yang kita memerlukan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah, yaitu Rasulullah menyebutkan pertama kali adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang pertama kali Rasulullah menyebutkan orang yang pertama kali mendapatkan naungan perlindungan Allah di hari kiamat adalah al-imamul adil. Jamaah rahimakumullah, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita akan diberi pertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Pemimpin
di negeri ini presiden akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban. Seterusnya, kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka cuma satu cara sebagai seorang pemimpin, yaitu berlaku adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal musliman min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'atsu rahmatan lil 'alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت. جماعه رحمكم الله, seorang ulama di masa tabi'in ketika dia menggambarkan bagaimana seorang ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama para sahabat, kanul fuqaha'u yaqulun la yastaqimu qaulun illa bi'amal, tidak akan berdiri tegak perkataan kecuali dengan perbuatan. Wa la yastaqimu qaulun wa 'amalun illa biniyatin, tidak akan berdiri tegak perkataan, perbuatan kecuali dengan niat yang benar. Wala yastaqimu qaulun wa 'amalun wa niyatin illa, kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu, marilah kita selalu mencontoh, berkudwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, khususnya dalam kehidupan beragama Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin-pemimpin yang adil untuk negeri ini, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, menjadi sejahtera, menjadi berkeadilan, dan mendapatkan perubahan menuju kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal nawal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izz al islam wal muslimin wa adhill al syirka wal musyrikin
musyrikin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.